Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammada rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Halo guys, kembali lagi dengan Angkel Iman, Bandar Sapi bukan kaleng-kaleng. Hahaha. Ini kali ini Angkel ada di kandang sapinya Mas Ajis ya. Jadi lihat ya sapinya, sapi untuk kurban nih. Ini sekitar 2 minggu lagi Idul Kurban ya, Lebaran Haji nih. Nah, ini sapi-sapinya ya. Oke, simak videonya ya guys. Jangan lupa subscribe, like, komen ya. Supaya Angkel channelnya berkembang dan menginformasikan harga-harga update harga sapi ya. Harga sapi, kerbau, kambing, dan domba juga ya. Nih ya, berhubung ada di kandangnya sapi Mas Ajis nih. Oke, simak videonya ya. Nah ini ya, jenis-jenisnya banyak ya. Ada Madura, ada PO, Pegon, dan Limosin ya. Ini bobotnya besar juga ya. Ini lagi ditawar juga ini. Ini di kisaran harga 18 juta sampai 30 juta ya. Nah ini ya kisaran harganya ya tadi, kisaran 18 juta sampai harga 35 juta ini. 30 juta ya. Nah ini sapi-sapinya ya, segar-segar, bobotnya besar-besar juga ya. Ini sapi untuk kurban ya, bisa untuk kurban nih. Jantan semua ya, udah mancing kurban. Ini PO juga nih. Ya, sekitar harga 18 juta sampai 35 juta ya. Bisa dilihat nih sapi-sapinya. Nah ini sapi-sapinya ya. Ini Pegon ya, PO, Pegon mau putih. No.
Nanti ada lagi ya yang bobotnya lebih besar lagi. Sekiran harga 40 jutaan ya. Nanti ada lagi. Ini baru sekitaran harga 18 sampai 30 juta. Berada lokasinya di Pasar Hewan Purwakarta ya, dekat Pasar Hewan kandangnya ya. Ini ada sapi Madura juga ini. Mm-hmm.